bulatan. Terus itu pulang ya. Ini dari arah Parung ya menuju Lebak Bulus. Kita sebaliknya dari Lebak Bulus ke Parung. Ada kecelakaan di flyover Ciputat, Pak. Bisa disampaikan, Pak, keterangannya, Pak? Kecelakaan itu terjadi sekira jam 20 ya. Jam 20. Pengendara dari arah Bogor menuju Jakarta di atas flyover. Kebetulan jalannya masih keadaan basah setelah hujan. Karena kurang hati-hatinya tergelincir. Kemudian kita amankan bawa ke rumah sakit Fatmawati. Setelah itu kita berkoordinasi sama Lakalantas Polres. Baik, Pak, motor apa yang dikendari oleh korban tadi, Pak? Dikendarai Honda Vario 50. Nopolnya ingat, Pak? Nopolnya saya siap. Identitas korban? Identitas korban sekarang kami masih misis neng. Oh, siap. Kita dapat hanya motor-motor SPK. Gitu. Bisa dimonsumasi ke lapangan. Siap. Pak, korban kondisinya bagaimana, Pak, saat itu, Pak? Pada saat dibawa ke rumah sakit, keadaannya ada luka di wajah. Namun, tidak terlihat kondisi umat. Masih pada tidak sadar. Tidak sadar. Apa kira-kira menjadi penyebab selain tergelincir tadi, Pak? Kemungkinan, apabila malam tadi di Ciputat Timur itu mengingat Ramadan dan jamnya juga sudah malam, sepinya jalanan membuat pengendara agak lalai. Kemudian kurang juga penerangan, mengakibatkan jadi kecelakaan tersebut. Kurang penerangan, Pak ya? Apakah sudah disampaikan ke pihak terkait gitu, Pak? Mohon izin. Oh gitu, belum BPJ itu di bawah kementerian. Kemudian yang sehubungan dengan ada beberapa jalan yang terubah, kita sudah sampaikan. Kemudian mereka melaksanakan pemeriksaan dan ditandai akan segera dilakukan perbaikan. Siap, Pak, sosialisasi kembali lagi ke